Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Faizan Dasuki, pelabur jutawan.com. Dan seperti yang kita semua sudah maklum, baru-baru ni harga emas mengalami perubahan pergerakan harga, iaitu pergerakan turun dalam boleh dikatakan penurunan yang agak banyak juga, iaitu sekitar hampir 30% penurunan untuk tahun 2013 ini. Dan berbanding harganya, harga tertinggi emas sebelum ni. So, jadi disebabkan oleh perubahan harga itu ataupun yang dikenali juga sebagai correction price, iaitu pembetulan harga, ramailah pelabur emas yang sebelum ni beli emas pada harga yang lebih tinggi mengambil tindakan dengan cara cut loss. Iaitu mereka menjualkan belian yang pada harga tinggi sebelum ini walaupun pada harga rugi dengan tujuan untuk membuat belian baru pada ketika harga rendah sekarang ini dan dengan harapan yang mana kenaikan harga selepas ini akan memberi keuntungan kepada belian mereka pada harga rendah yang baru sekarang ini. Baik, so kita mendengarkan daripada apa konsepnya seperti ia begitu menguntungkan sekali, tapi kalau kita teliti mungkin anda patut mempertimbangkannya dahulu sebelum mencuba kaedah itu. Baik, so ini ilustrasi yang saya lakarkan secara ringkas supaya mudah untuk ia difahami. Baik, katakanlah sebelum ini anda membeli pada paras harga di sini. Katakanlah ini adalah sekitar $1,800 per ounce, iaitu mungkin sekitar RM180 segram, katakan. Kemudian selepas anda membuat belian, harga emas turun, ya, dan katakanlah harga emas ketika ini turun sekitar 5%. Baik, apabila biasanya orang hanya akan menjual ataupun anda cuma akan tergerak terdetik untuk jual setelah harganya turun beberapa peratus daripada harga asal belian anda. Mungkin sekitar 5% ataupun 10%. So, saya ambil contoh di sini, katakanlah anda jual pada ketika harga emas telah turun sekitar 5% daripada harga anda membelinya. Baik, jadi bila anda beli di sini dan harga turun lalu anda jualkan, bermakna kerugian anda dari segi posisi harga beli dan jual adalah sekitar 5%. Baik, kemudian bila anda jualkan emas tu, emas yang anda beli itu dia ada spread ataupun potongan harga ataupun susun nilai. Dan katakanlah saya ambil general susut nilai ataupun potongan harga itu sekitar 5%. Okey, baik. Jadi kerugian daripada penurunan harga 5%, spread emas yang anda beli tadi 5%, bermakna di sini total actual losses anda, total actual losses daripada capital modal pelaburan anda adalah 10%. Baik. Justru untuk anda meraih keuntungan bagi pelaburan anda, belian yang selepas ini, ia mestilah meraih sekurang-kurangnya untung bersih sebanyak 10%, barulah kerugian ini dapat ditampung ataupun dapat di-recovery. Keuntungan yang berjaya dibuat melebihi 10%, lebihan itu baru menjadi keuntungan bersih bagi pelaburan anda. Baik, so katakan selepas anda beli dan anda jual pada harga rugi, kemudian anda lihat harga turun dalam beberapa peratus, kemudian anda buat belian yang baru. Baik, jarak antara ketika anda jual dan anda buat belian baru, di sini ada sedikit penurunan. Dan mungkin kalau katakan sebelum ini anda beli emas 100 gram pada harga RM 20,000 ringgit, katakan. Kemudian bila harganya turun sampai ke paras ini, anda jual
pada harga sekitar RM15,000. Kemudian harganya turun lagi dan anda beli lagi di sini emas 100 gram juga, tetapi pada harga RM14,000. Okey, jadi sebelum ni anda jual pada harga RM15,000 dan sekarang ni anda beli lagi pada harga RM14,000. So anda ada tunai di tangan sebanyak RM1,000. Tapi itu bukan keuntungan lagi. Kita hanya boleh declare itu sebagai keuntungan bila dah kira kesemuanya, termasuk rugi dan untung yang dapat dijana daripada pelaburan tadi. Baik. Kemudian selepas buat belian baharu, kemudian harga turun sedikit, kemudian naik semula. Semasa harga naik, daripada paras ini, daripada paras anda buat belian yang baharu, sehinggalah berlaku kenaikan harga. Ini adalah paras kenaikan yang apa nama, cukup untuk menampung spread ataupun potongan harga untuk produk belian yang baru. Katakan spread produk anda 5%, maka kenaikan sebanyak 5% di sini hanya untuk menampung spread produk itu saja, belum ada untung. Okey, kemudian apabila harga dah naik melepasi daripada spread peratus potongan harga tadi, katakanlah jaraknya sekitar daripada belian baru sebelum ni sehinggalah ke sini adalah 5%. Kemudian selepas itu baru ada sedikit keuntungan. Okey. So keuntungan yang ada di sini disebabkan oleh sebelum ini anda jual, anda biar harga turun dulu baru anda buat belian baru. Kalau sekiranya sebelum ini ketika anda jual dan anda immediately buat belian baru, anda tidak ada keuntungan di sinilah. Anda kena tunggu harga naik sehinggalah ia menyamai dengan paras yang sama ketika anda beli mula-mula dulu. Kemudian selepas daripada paras tu dia ada naik sikit baru anda boleh untung. Okey. Baik, tetapi walaupun ada sedikit keuntungan di sini, keuntungan ini belum cukup untuk menampung kerugian yang anda buat sebelum ini. Baik, saya katakanlah mungkin keuntungan di sini sekitar 3%. Ya. So keuntungan yang di sini dia akan bergantung kepada berapa tunai yang anda dapat sebelum ini. Katakan kalau tunai yang anda dapat RM1,000 ataupun 3%, katakan, maka mungkin keuntungan yang anda dapat di sini pun sekitar 3%. Baik, jadinya anda masih lagi perlu menampung kerugian sebanyak 7% di sini. Maknanya anda kena tunggu pula harga naik lagi. Mungkin sekitar ini barulah anda dapat untung bersih sebanyak 10%. Okey. Dan ketika itu anda baru berjaya membuat recovery. Anda baru berjaya memperolehi modal anda semula. Kalau sebelum ni modal pelaburan anda RM100,000, pada ketika ini anda jualkan belian yang baru, anda baru saja menjadikan modal anda jadi RM100,000 semula. Okey, bermakna untuk anda menjana keuntungan daripada keseluruhan pelaburan anda, anda perlu membuat belian yang lain dan meraih untung daripada belian itu tadi dan dapat untung pula, barulah itu keuntungannya dikira sebagai pulangan daripada pelaburan anda. Jadi ia tidak semudah seperti yang disangkakan dan ia agak sukar untuk diperhatikan dalam pelaburan emas fizikal disebabkan oleh spread marginnya yang boleh dikatakan agak besar. Konsep ini sesuai jika diperhatikan untuk pelaburan berbentuk paper investment, stock market yang mana apa nama, kadar kos terlibat dalam transaksi jual dan beli itu adalah kecil, dan ia sangat popular kalau dipraktikkan dalam forex trading
Kerana dia punya spread untuk forex trading ni sangat rendah. Tapi untuk emas fizikal, saya tidak fikir ianya begitu mudah. Dan untuk cara ini, yang juga saya istilahkan sebagai quick losses dan slow profit. Kenapa quick losses? Kerana bila anda jual saja di sini, anda akan immediately rugi. Dan kerugian itu sangat besar. Kerugiannya adalah kerugian daripada penyusutan harga dan juga plus the spread produk yang anda beli. Jadi anda rugi serta-merta dengan banyak. Kemudian, bila anda buat belian yang baru, anda perlu tunggu harga naik melepasi spread. Kemudian selepas harga naik melepasi spread, anda kena tunggu pula dia naik sehingga berjaya menampung kerugian yang anda buat sebelum ini. Kemudian selepas itu barulah anda boleh, anda benar-benar meraih untung daripada pelaburan anda. Jadi untuk anda meraih keuntungan pula, ia sangat perlahan, sangat lambat. So jadi ini adalah salah satu kaedah yang juga saya fikir, quick losses, slow profit. Dan saya ada satu kaedah yang lebih efficient, yang slow losses and quick profit, yang saya akan kongsikan di workshop strategi 5B pada 30 hari bulan ini, iaitu pada hari Ahad di Hotel Putra Kuala Lumpur. So pendaftaran masih dibuka dan ada beberapa kekosongan lagi. So anda boleh mendaftar segera di www.strategi5b.com dan anda boleh dapat penjelasan yang lebih lanjut nanti mengenai ini di workshop tersebut. So untuk sementara ini, anda boleh dapatkan informasi di blog saya di www.pelaburjutawan.com untuk dapat maklumat pelaburan emas dari masa ke semasa. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.